sih yang gak pusing jika anaknya meluncurkan gerakan tutup mulut? Nah, selain berat badan yang turun, pasti bunda khawatir dong untuk pertumbuhan si kecil. Entah itu tinggi badannya, gizinya, atau perkembangan anaknya. Bunda tidak usah marah-marah ya bila si kecil tidak mau makan. Ini dia ada tipsnya. Yang pertama, bunda harus cari tahu dulu apa penyebab si kecil tidak mau makan. Apakah sedang sakit? Apakah bosan dengan makanannya? Yang kedua, jangan diberi makan instan karena dapat mengubah citra rasa si kecil. Yang ketiga, bunda harus bisa membuat jadwal makan si kecil, boleh pagi, siang, atau malam. Yang keempat, buatlah variasi makanan pada si kecil. Jadi bunda harus berkreatif ya. Yang kelima, ajak si kecil makan sambil jalan-jalan. Yang terpenting, bunda harus kasih si kecil vitamin. Jadi bunda wajib kasih si kecil madu for kids ya. Ini untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan gizi si kecil. Madu ini untuk menaikkan nafsu makan si kecil ya bunda. Selain itu, untuk meningkatkan kecerdasan otak si kecil serta menaikkan secara drastis perkembangan berat badan si kecil. Madu ini bisa diminum 3 kali sehari ya bunda. 1 kali minum 2 sendok teh.